Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh nak sebelum video masak, Kak Noh hari ni buat unboxing lah. Sebabnya Kak Noh boleh unboxing dekat bil dekat channel sebelah Kak Noh, tapi channel tu ada masalah sikit, jadi Kak Noh tak boleh upload kat situ. Bukan apa, sebabnya nombor pin Kak Noh tak sampai-sampai, jadi dia rugilah kalau kita letak kat situ. Jadi kebetulan ini juga barang masak, jadi Kak Noh unboxing lah dekat channel Kak Noh yang masak ni. Okey, hari ni Kak Noh dapat kiriman daripada jauh, kawan-kawan. Ini hanya barang masak, tapi macam tu lah, kadang-kadang Kak Noh terharu kan bila ada kasih sayang daripada subscriber-subscriber semua, sama ada doa apa semua. Mesti ada yang tengok Kak Noh bahan tak ada kan, bahan yang susah dia dapat, mereka sanggup hantar walaupun jauh. Bayangkan ini bahannya satu bahan masak, tapi orangnya sanggup hantar sampai ke sini. Barang ini daripada Singapura. Okey, ini daripada saudari kita Ramlah, daripada Singapura, Ramlah Ibrahim Umar. Okey, terima kasih banyak ya Ramlah ke atas kesudian memberi. Kak Noh, Kak Noh pula lalu. Barang ni mesti kawan-kawan nak tahu. Kak Noh dah tahu dalam ni apa dia, sebabnya memang itu hasratnya Ramlah untuk bagi Kak Noh bahan ni, sebab dia suruh Kak Noh nanti buat video masak kan untuk bahan ni. Memang agak susah nak dapat sebenarnya. Kak Noh dah puas juga cari, tapi ada kadang kita pergi kat situ, kadang dia tengok dia kata tak ada stok kan. Tapi tak sangka Ramlah sanggup hantar jauh-jauh ni dari Singapura. Bahkan hanya barang masak untuk melaksanakan Kak Noh punya menu masak kan. InsyaAllah nanti, tapi Kak Noh tak buat hari ni lah dia masaknya. Sebabnya kebetulan Kak Noh dah masak masak ayam juga. Jemur pula kan. Okey, ini nanti kita buka ya. Apa dia yang jauh sampai jauh sangat bahannya. Okey, kita buka dulu yang ni ya. Kita nak buka ni. Terima kasih banyak-banyak ya Ramlah. Sudi hantar jauh-jauh. Ya Allah, barang ni untuk Kak Noh. Semoga Allah gandakan rezeki, kesihatan, kebahagiaan keluarga kan, atas rezeki dan kasih sayang ni. Terima kasih banyak. Ni Kak Noh ambil gunting dululah ya. Okey, ni Kak Noh buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Noh tak jumpa gunting. Kak Noh jumpa pisau rainbow je. Bila nak cepat-cepat ni, gunting yang ada kat dapur pun tak jumpa kawan-kawan. Sini, terbalik. Kak Noh buka terbalik. Excited punya pasal. Okey. Syukurlah. Nanti Kak Noh akan kongsi resepi dengan kawan-kawan ya. Dengan bahan ini. Mesti kawan-kawan semua nak tanya, apa benda Kak Noh ni? Ni memang bahan masak kawan-kawan. Ada setengah negeri tu memang ada masak. Okey. Ini dia. Banyak ni. Ya Allah. Kemas dia letak. Okey, ramai yang tertunggu-tunggu ya. Okey, dia memang masakan, kalau masakan nyonya ada. Masakan nyonya tu ada. Tak nyonya ke, kalau tak salah Kak Noh lah. Masakan tu, ini dia kawan-kawan. Ada yang kenal? Nampak ni? Ada yang nampak tak? Ni, Kak Noh kunu sikit. Ni. Nampak ni? Ini ialah buah keluak. Ya, buah keluak ni kalau masak dengan ayam memang sedap. Ni buah keluak. Nanti kita basuh. Kita kalau nak masak nanti dia akan ketuk sikit supaya keluar dia punya buah tu dalam dia. Dia warna hitam. Nanti masakan kita tu agak gelap sedikit lah. Tapi dia jamin ya. Ni. Kak Noh pun tak tahu nak cari kat mana. Jangan tanya Kak Noh mana Kak Noh. Jadi ini pemberian dari subscriber Kak Noh dari Singapura. Ramlah, terima kasih banyak. Ya Allah, banyak ni. Ni banyak ni. Kak Noh akan masak 2-3 kali boleh ni. Mana tahu salah satunya nanti menu Kak Noh masak separuh, tinggalkan ini 3 kali masak boleh. Ya. 3 kali masak sebab bahan yang susah kan. Kita jangan bubur banyak ya. Bubur 5 biji, 6 biji macam ni. Cukuplah kan. Ni. Jangan bubur banyak. Nanti raya Kak Noh boleh buat satu menu untuk raya. Kan, ini kita boleh masak ayam masak keluak. Kawan-kawan memang famous lah kan. Ada setengah negeri ada masakan macam ni. Okey, ni. Kalau kat salah Kak Noh, kat Melaka ada masak ayam keluak begini. Dekat Indonesia pun ada. Kalau tak salah Kak Noh, kalau salah betulkan ya.
Okey, ni kepada Ramlah, terima kasih banyak atas kesudian menghantar barang ni dari jauh. Sebenarnya kalau ikutkan kos pembungkusan ni, penghantaran ni sebenarnya lebih mahal daripada harga asal bahan ni tau. Sebenarnya, kalau diikutkan. Tapi Ramlah sudi jauh-jauh hantar untuk Kak Noh masak nanti. InsyaAllah, kalau tak ada esok lusa, Kak Noh akan masak dan sebahagiannya nanti. Kak Noh takkan masak semua sebab bahan ni susah nak dapat. Jadi Kak Noh akan nanti jual dah raya, puasa pun belum kan. Nanti bolehlah Kak Noh masak untuk apa kan keluarga kan. Cuma terai jiran-jiran rasa dia masakan dia kan. Ini dia buah keluak. Ya kawan-kawan ni bentuk dia begini. Ni begini. Menjejejejej kan kadang tak ada penerangan kawan. Keliru kan. Okey ni. Kak Noh menunduk-nunduk sangat pula. Ni. Dia bentuk dia beginilah. Nanti bila kita nak masak, kita ketuk sikit lah. Dia punya ni. Ni kita ketuk. Dia punya ni ada bahagian yang sebelah sini. Ni kita ketuk ni. Tapi kita tak buka dia punya ni ya. Kita ketuk saja dia lubang, dia akan keluar dari situ lah. Dia masak, kita tak perlu kopik ya. Dia memang masak dengan dia punya cengkerang ni. Nanti kita korek saja dia punya ni. Supaya terkopak dan kita masak, kita bersihkan. Memang sedap kawan-kawan. Okay. Kepada Ramlah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak atas pemberian ni. InsyaAllah Kak Noh akan pergunakan sebaik-baiknya. Sebab ini memang susah nak dapat. Okay. Terima kasih banyak. Semoga Allah berkati hidup Ramlah dan keluarga. Semoga bahagia selalu di Singapura. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan juga. Terima kasih atas kasih sayang kalian semua. Sampai Kak Noh ke tahap ini. Salam sayang dari Kak Noh. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Sayang kawan-kawan semua.